Okey, assalamualaikum. Tadi tengah hari aku ada singgah satu kedai dekat Jalan Muhammad Saleh. Nama kedai tu Asam Pedas Pantai Laut. Walaupun nama kedai ni asam pedas, tapi aku paling tertarik adalah dia punya kari tu. Masa dia tengah masak kari tu kan. Satu kedai yang bawa aroma kari tu kan. Kat sini aku order 4 jenis makanan dekat Asam Pedas Pantai Laut ni. Pertama sekali aku order dia punya kari jenahak ni. Bau kari jenahak ni. Yang ni aku order kari jenahak. Dia punya kari memang pekat eh. Nanti aku tunjuk korang dia punya pekat macam mana. Selain kari ikan jenahak ni, aku dah lama tak rasa ikan sembilang. Kat kedai ni juga aku order asam pedas ikan sembilang. Aroma daun kesum tu bila kita masak asam pedas memang kena eh. Dia punya bau tu. Masa aku sampai sana aku tengok dia ada jual ikan pari goreng. Aku tak pernah rasa ikan pari goreng. Inilah first time aku nak rasa lepas ni. Makanan terakhir yang aku order ni adalah ayam penyet. Ayam penyet dia bagi besar ayam dia ni. First kali aku nak rasa dulu dia punya ikan jenahak masak kari ni. Dah lama aku tak rasa kari kepala ikan ni. Inilah masanya aku nak makan dulu. Kita rasa dulu dia punya kari kepala ikan ni. Kita rasa dulu dia punya kuah ni. Rasa dulu dia punya ikan ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kari dia memang sedap eh. Aku dah lama tak rasa kari kepala ikan ni. First aku rasa kan, kari dia memang pekat. Itu aku tak dapat nafikan. Bakar yang kuah dia ni. Selain ikan jenahak ni, ada juga ikan-ikan yang biasa. Jadi korang boleh buat pilihan lah. Dia bagi ikan jenahak ni memang besar. Okay, sekarang nak rasa pula ikan sembilang masak asam pedas. Kuah dia memang merah kan. Dia punya asam pedas ni lain macam ni color dia kan. Merah dia kan. Besar ni ikan sembilang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan sembilang ni kalau baru lagi kan memang manis. Ikan sembilang dia memang aku suka. Kita campur asam pedas dengan kuah kari. Aku tambah lagi nasi. Sebab dia punya kuah ni lain macam ni kuah dia ni. Korang tengok ni kuah dia memang pekat. Kenyang-kenyang lagi. Ikan dia memang tak hanyir. Ikan sembilang ni bahagian kepala ni dia banyak lemak sikit eh. Tadi aku order juga ikan pari goreng. Aku tak pernah rasa ikan pari goreng eh. Dia goreng macam goreng tepung lah, lebih kurang macam tu. Kita makan dengan kuah kari ni. Asam pedas ni bila kita combine dengan kari memang kena eh. Rasa macam pelik kan. Tapi bila dah rasa ni mengam rasa dia. Okey, sekarang aku nak rasa pula dia punya nasi ayam penyet ni. Bila kau orang order nasi ayam penyet ni, dia bagi sambal ayam penyet, dia bagi dengan sup dan ayam goreng. Ayam goreng berempah lah aku cakap. Kita tuang dengan sup. Dia punya sambal ni macam merah-merah sikit eh. Kita tuang dengan sambal dia eh. Boleh tahan rasa pedas dia. Bagi aku antara 4 makanan yang aku rasa ni yang aku paling suka dia punya kari dia ni. Walaupun nama kedai ni asam pedas, tapi aku paling suka kari. Cara dia masak pun unik eh. Setiap kali kau orang order kari dia baru masak, memang dia jaga kualiti lah. Dan kedua aku paling suka dia punya asam pedas sembilang ni. Yang kau orang teringin nak rasa kari kepala ikan ni, nak rasa asam pedas sembilang ni, tak tahu nak cari mana dekat Batu Pahat ni, korang boleh datang kedai ni. Boleh datang dekat Asam Pedas Pantai Laut dekat Jalan Muhammad Saleh eh, sebaris dengan PT-PTN Batu Pahat. Kalau korang tak sempat
Nak datang, aku tinggalkan nombor telefon dekat ruangan atas. Korang boleh order melalui mereka. Diorang boleh COD sekitar Bandar Batu Pahat. Kedai ni beroperasi daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang dan cuti hanya pada hari Sabtu. Okey, itu saja dari aku. Aku dah rasa dah semua ni. Assalamualaikum.